Lumayan gak laku ya. Enak sekali teman-teman, ini masih muda ya, jadi kita ambil aja daripada tidak diambil orang dan menjadi tumbuhan yang liar gitu. Jadi kita ambil. Oke, saya bakalan ambil ini dulu teman-teman. Lumpurnya dalam sekali ya. Aduh. Tuh ada tapi di ujung-ujung sekali, saya ragu mengambilnya soalnya dalam. Tuh lumpurnya. Wow, makin dalam. Dalam banget ya. Jadi saya bakalan lewat pinggir aja. Nah, di sana banyak teman-teman.
Jadi kita ambil yang di sini aja ya. Tuh, ini dia semuanya. Semuanya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau sudah liar begini ya sudah ketutup sama semak belukar kayak gini ya. Ini nggak diambil orang teman-teman. Jadi boleh kita ambil. Aduh, susah banget ya teman-teman ya. Kayaknya lumpur dalam. Tuh, kayak udah lumayan ya tempatnya. Kita cari lagi, kita petik lagi. Sudah kayak gini ini udah gak enak lagi, biasanya udah bisa jadiin bibit ya. Tuh udah gak ada lagi. Udah teman-teman ya, udah banyak ya. Nih
Jadi kita bakal gabungin sama yang dapat yang tadi ya. Jadi beberapa ikat. Nah, jadi lumayan ya. Baru sebentar juga udah banyak. Ini ya teman-teman ya, udah banyak ya. Jadi ganjar yang kita dapetin udah banyak di tempat kayak gini. Ini tempat-tempat tanaman padi yang udah dipanen gitu. Jadi kita ngambilnya bebas. Cuman ini rada dalam ya. Ini teman-teman cukup lumayan. Jadi saya bakalan masukin dalam tas dan ini bakalan kita bawa pulang. Supaya